Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada semua murid yang Ustaz kasihi, khususnya tahun 6 pada tahun ini. Baik, untuk tajuk pertama hari ini saya nak ajar kamu berkenaan dengan Allah yang Maha bersifat sama. Allah yang Maha bersifat sama. Ya anak-anak yang dirahmati Allah, masa 30 minit saja, 30 minit. 30 minit ni kita nak bincang apa dia? Pertama, kita nak bincang pengertian sama. Yang kedua, berkenaan dengan dalil yang mengatakan Allah bersifat sama. Yang ketiga, apakah hukum kita beriman kepada Allah bersifat sama. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah, kalau siapa-siapa sudah download buku Pendidikan Islam tahun 6, dia boleh rujuk buku surat 69. Okey. Dalam tajuk ini, pertama sekali saya nak bawa kamu berfikir sekejap. Allah anugerahkan kepada kita panca indera. Ada apa dia? Dalam panca indera kita ada apa? Kita ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata. Apa fungsi semua ni? Mulut untuk apa? Makan. Apa lagi? Bercakap. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Berzikir. Ini fungsi mulut. Hidung, bernafas. Mata, untuk melihat kebesaran Allah, melihat wajah mak ayah kita. Mata. Telinga, untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Maka semua ini yang Allah ciptakan kepada kita ada fungsi, ada peranan dia sendiri. Maka begitu juga Allah Ta'ala, dia punya sifat. Nama dia sifat sama. Ada banyak sifat Allah yang dikenali sebagai sifat 20. Sama, basar, kalam. Baik. Dalam sifat sama ini, apa dia sama? Allah yang Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar. Ya murid-murid yang dirahmati Allah, kita baca sepintas lalu. Kita baca sepintas lalu perbincangan di buku teks muka surat 69. Murid boleh nampak Boleh nampak ni. Okey, baik. Yang pertama, gambaran murid berada di bus stop. Dia sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah. Dalam hati dia disebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam hati dia. Baik, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Yang kedua, mari kita membaca Al-Quran beramai-ramai. Ini ramai ya, ramai baca Quran beramai. Allah Maha mendengar. Baik, kamu seorang-seorang ke, kamu bisik dalam hati, Allah Maha mendengar. Kamu ramai-ramai dalam kelas, di rumah, di mana saja pun kamu ramai bercakap baca Quran, Allah Maha mendengar. Yang ketiga, yang suka mengumpat. Ya, siapa suka mengumpat? Perempuan suka mengumpat. Orang lelaki ada juga, sama juga lelaki perempuan. Baik. Jangan berkawan dengan dia. Jangan berkawan dengan dia. Kenapa? Kenapa nak kawan dia? Ketiak dia busuk. Contoh, kita mengumpatlah tu. Dia dengar tak? Si Azikah dengar tak? Azikah dengar tak dia mengumpat? Azikah tak dengar. Jadi, siapa dengar? Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Yang keempat, gambaran seorang lelaki bangun pada waktu malam memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Dalam keadaan kita berseorangan, kita bisik-bisik bercakap memohon kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan suara yang mendayu-dayu. Allah Maha mendengar. Baik. So, tajuk kita hari ini, kita akan mengupas berkenaan dengan Allah yang Maha mendengar. Okey? Ada 4 gambaran dalam buku ini menunjukkan kepada kita. Pertama, setiap apa yang berbisik di hati kita, yang terbisik di hati kita, Allah Maha mendengar. Kita ramai-ramai bercakap, baca Quran, gelak tertawa, ha 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 ha, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, ramai-ramai, Allah Maha mendengar. Kemudian kita mengumpat member kita,
mengumpat member kita yang berada di jiran sebelah rumah kita. Kita mengumpat. Allah Maha mendengar. Kemudian yang terakhir sekali, gambaran kita bangun pada waktu malam di saat orang lain semua tidur, kita bangun tahajud memohon kepada Allah. Allah Maha mendengar. Ha, baik, ya murid-murid yang dirahmati Allah. Muka surat 70. Kita nak dalam masa 30 minit saja ni, ya. So, tolong bagi perhatian betul-betul supaya kamu boleh faham. Baik. Sekarang kita cuba fahami dan amalkan. Fahami dan amalkan. Di sini perbualan di antara ibu dan juga anak tentang tajuk yang berkaitan dengan Allah bersifat sama, ya. Baik, dengar betul-betul hiwar ataupun perbualan di antara ibu dan anaknya. Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Apa kata mak dia? InsyaAllah, Amar boleh buat yang terbaik. Pastikan Amar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa, ibu? Bacalah doa penenang hati, sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dibaca dalam hati. Bukankah Allah itu mempunyai sifat sama? Ya anak-anak, soalan lagi sekali. Doa boleh dibaca dalam keadaan kuat ataupun baca dalam hati. Tahu? Yang kedua, doa juga boleh dibaca dalam bahasa Melayu. Ustaz, aku tak pandai nak doa bahasa Arab. Kau baca doa dalam bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Melayu? Baca doa dalam bahasa Kelim. Tak boleh bahasa Kelim? Baca bahasa Kadazan, Dusun, Bugis. Apa-apa sahaja pun bahasa. Allah Maha memahami doa kita. Ustaz, aku tak boleh bahasa Melayu. Bahasa apa kau boleh? Bahasa Dayak. Dayak lah. Bahasa apa? Dusun, Kadazan, Bugis. Semua. Baca saja. Allah Maha memahami setiap tutur bicara kita. Ya? Baik. Yang seterusnya. Apa nama? Bukankah Allah mempunyai sifat sama? Sifat sama itu apa, ibu? Sama, Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Nih, kamu mesti ada terbisik di hati kamu, kan? Ustaz sambil cakap sorang-sorang dalam kelas. Ya, yeah. Ustaz dalam kelas sekarang ni, Ustaz buat rakaman, ya, untuk kamu semua, supaya kamu boleh faham. So, Ustaz cakap sorang-sorang, mesti ada terdetik di hati bisik. Ustaz Sabri ni cakap sorang-sorang dia dalam kelas. Allah Maha mengetahui. Ya, so, jangan mengatur Ustaz. Ha? Seperti bisikan hati manusia. Tetapi pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan jeria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Baik, makna kata pada Allah yang bersifat sama, Allah Maha mendengar. Kamu cakap kuat, perlahan, bisik dalam hati, semua Allah Maha mendengar. Dan Allah, dia mendengar, dia tidak menggunakan telinga. Manusia mendengar menggunakan telinga. Itu pun kalau tidak pekak. Ada orang ada telinga tapi pekak. Ada orang ada mulut tak boleh bercakap. Kenapa tak bercakap? Bisu. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Kenapa? Dia buta, dia sakit mata, tahi mata penuh. Semua ada kelemahan. Justru Allah Ta'ala, dia Maha mendengar dan dia tidak berhajat kepada semua yang ada kat muka bumi ni. Tidak berhajat pada makhluk dia untuk bantu dia bagi mendengar. Sabri, tolonglah aku bagi dengar ni, aku tak dengar. Siapa kata? Allah kata. Baik, dia tidak layak jadi Allah. Sebab apa? Mustahil bagi Allah mohon pertolongan daripada manusia untuk mendengar. Bagaimana? Dia tidak layak digelar sebagai Allah. So, siapa yang Allah? Allah ialah yang memiliki segala kesempurnaan. Allah tidak cacat. Allah Maha mendengar. Allah boleh melihat. Semua kali boleh lihat. Allah boleh dengar. Tidak ada batasan. Allah boleh dengar manusia dekat muka bumi ni. Allah boleh dengar semua. Tidak ada satu pun yang Allah tak dengar. Semua makhluk dia, manusia, jin, haiwan, binatang, pokok, semua yang boleh dengar ni, yang boleh menghasilkan bunyi, semuanya Allah Maha mendengar. Manusia tak boleh. Ustaz di rumah,
Ustaz di sekolah, kamu di rumah, Ustaz tak dengar kamu cakap apa yang kamu berkata-kata dengan mamak kamu. Ustaz tak dengar. Dan kamu pun tak dengar lepas ni apa yang Ustaz akan cakap. Kamu tak dengar dah. Allah, di mana pun kamu berada, di mana pun kamu berada, Allah Maha mendengar. Tidak ada satu pun yang Allah tidak mendengar. Sama? Penuh-penuh faham? Betul-betul. Perbezaan antara pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Manusia berhadap kepada telinga. Kalau tak ada telinga, belum tentu dia dengar. Sebab barangkali dia pekak, barangkali dia kurang pendengaran. Maka dia kena lipat dia. Apa dia? Tak dengar. Kuat sikit suara. Kadang-kadang pakai alat. Itu manusia. Manusia berhajat. Berhajat kalau kita di solat dalam perhimpunan. Kalau guru tak guna mikrofon, tak guna speaker, agak-agak boleh dengar tak? Yang depan boleh dengar. Yang belakang sana? Tak boleh dengar. Ustaz! Cakap kuat sikit! Oh. Kenapa? Tak dengar. Kenapa? Adakah dia pekak? Tidak. Adakah kerana telinga dia ada masalah? Tidak. Bahkan kalau kita berdepan, elok je dia dengar. Kenapa dia tak dengar? Sebab dia jauh. Adakah Ustaz Sabi cakap perlahan? Kuat sudah Ustaz Sabi cakap. Tapi tak dengar juga. Kenapa? Kerana manusia punyai kelemahan. Kalau terlalu jauh sangat, dia tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Allah, ada pun Allah. Allah ni, kamu cakap kuat, Allah dengar. Cakap perlahan, Allah dengar. Bisik dalam hati, Allah dengar. Apa lagi? Semuanya Allah Maha mendengar. Maka layaklah dia dikenali sebagai Allah yang mempunyai sifat. Allah bersifat sama. Apa dia? Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Subhanallah, hebatnya Allah. Subhanallah, hebatnya Allah. Ya, memang Allah itu hebat. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Wajib beriman. Makna kata apa dia? Ya ke Allah ni boleh dengar macam tu? Kalau ya ke, terdetik di hati kita rasa tak yakin, cepat-cepat kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab apa? Pada masa itu datang bisikan syaitan, bisik di telinga kita, jangan kamu percaya. Itu sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah, ya. Baik, kita wajib beriman yang mengatakan Allah itu Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Maka murid-murid yang dirahmati Allah, bila kita yakin, kita percaya Allah yang Maha mendengar, terus tanam dalam diri kita, set terus dalam kepala kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Jangan mengumpat, nanti Allah dengar. Jangan ada terbisik, jangan bagi ruang di hati kita bisikan-bisikan yang kurang baik. Jangan bagi bisikan-bisikan yang tak baik dalam diri kita ni. Dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia ni macam ni, macam ni. Perkara-perkara negatif jangan ada dalam diri kita. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Kalau datang saja bisikan yang tak baik, cepat-cepat istighfar. Macam mana sifat? Astagfirullahalazim. Jangan pernah sebut astaga. Itu tak betul tu, ya. Anak-anak lebih sabar sebut astaga. Tak betul. Sebut astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Pesan pada mak dan ayah, sebut astagfirullahalazim. Jangan sebut astaga. Itu orang Kristian sebut astaga. Dan sebut astaga tidak ada makna. Sebut astagfirullahalazim, Allah beri pahala kepada kita. Malaikat catat sebelah kanan kita amalan kebaikan. Sebut betul-betul astagfirullahalazim. Jangan sebut astaga. Memang tak betul tu. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, apakah dalil? Apakah dalil yang mengatakan Allah bersifat sama? Dalam suratul Baqarah, murid-murid boleh rujuk Quran nanti, ya. Surah Baqarah ayat 224. Ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Cuba sebut. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah, Allah senantiasa mendengar lagi senantiasa mengetahui. Nah, itu dalil nakli, dalil daripada Al-Quran. Yang terakhir sekali, murid-murid, dalil akli, dalil logik akal. Apa dia? Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan.
Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Macam tak kata tadilah. Kalau Allah tu pekak, kalau Allah tu tak berapa dengar, maka dia tidak layak dikenali sebagai Allah. Maknanya apa dia? Tipulah tu. Pada pandai ni siapa yang ajar Allah macam tipu tu. So, mustahil bagi Allah. Allah ni macam mana? Dia mempunyai sifat yang sempurna semuanya. Maha melihat, dia boleh lihat. Tidak ada satu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Dia maha mendengar. Tidak ada satu pun yang Allah tidak mendengar. Semuanya Allah mendengar setiap apa yang keluar daripada mulut makhluk-makhluknya. Setiap apa yang boleh mendatangkan bunyi, Allah maha mendengar. Allah boleh dengar. Tidak ada satu pun yang termis daripada pendengaran Allah. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Baik, maka dengan sebab itu, kita wajib yakin, percaya Allah yang memiliki sifat sama'. Sifat sama'. Apa dia sama'? Allah maha mendengar. Baik, murid-murid, sekolah itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi selepas ini di pelajaran lain hari ya, berkenaan dengan Allah yang maha mendengar. Lagi saya nak sebut, apa dia Allah maha mendengar? Apa dia sama? Allah yang maha mendengar. Macam mana pendengaran Allah? Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Pendengaran manusia terbatas. Terbatas. Kalau ustaz berada di bangunan sini, di sekolah sini, kamu di rumah, ustaz tak dengar lah kamu cakap apa. Sebab apa? Ustaz pekak ke? Tidak, ustaz tak dengar. Bukan ustaz pekak, ustaz tak dengar. Jadi, kamu dengar tak apa ustaz berada di sekolah, ustaz cakap apa? Kamu tak dengar. Boleh tak ustaz kata kamu pekak? Tidak. Bahkan pendengaran kamu elok. Cuma manusia punyai kelemahan. Kelemahan apa dia? Terbatas. Terbatas. Adapun Allah, Allah tidak ada batasan. Dia boleh dengar semua sekali. Perlahan, kuat, bisikkan dalam hati. Semuanya Allah boleh dengar. Tidak ada satu pun yang termis daripada pendengaran Allah. Baik, semua jelas ya anak-anak ya. Saya nak stop ni. Baik, lepas ini saya akan bagi homework, saya akan bagi latihan. Senang saja. Pertama, tulis pengertian Allah bersifat sama. Yang kedua, dalil naqli. Dalil daripada Quran tadi apa dia? Wallahu sami'un alim. Muka surat? Sorry, surat Al-Baqarah ayat 224. Yang ketiga, apakah hukum beriman kepada Allah yang bersifat sama? Hukum dia apa dia? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Makruh ke? Baik, ingat balik. Undur-undur balik video tadi. Undur balik. Apa yang Ustaz kata tadi? Wajib ke? Sunat ke? Makruh Ustaz? Kamu jangan nak temperam. Baik, reverse balik. Ingat balik apa yang Ustaz terangkan tadi. Sekadar itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.